Oke, hari ini kita nak masak kima campur dengan sayur kacang panjang. Oke, kita masak. Mula-mula kita panaskan minyak dulu. Kita panaskan minyak. Oke, minyak kita pun sudah panas. Kita masukkan bahan-bahan tumis. Kemudian kemudian kita masukkan kima. Dan kita masukkan sedikit tiram, saus tiram. Oke. Kacau-kacau. Oke, kemudian kita masukkan sayur kacang panjang kita tadi. Goreng-gorengkan. Kita masukkan sedikit air. Kita kacau-kacau. Kita masukkan serbuk perasa.
nampaknya. Sayur dan kimchi kita pun telah masak.